Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkongsian kali ni, Alang nak share berkenaan dengan sing waste eh. Kalau tengok ini dah tercabut. Tengok ni, getah ni pun dah tercabut. And then ni, nampak dah ni. So, tengok bahagian bawah. Okay, yang ni adalah bahagian bawah. Kalau tengok ini pun dah tercabut eh, nampak ni. Dia dah tercabut terus lah. So untuk cabut ini dah mudah lah sebab ini just dinner straight. So pusingkan dia and then boleh cabut. Jadi Alang nak tukar benda ni dengan yang baru. Okay, jom. Okay, sekarang ni Alang dah berjaya buka yang ni. Mudah je sebab dia dah yang ni dengan yang ni dia dah, orang kata apa, dah memang tercabut, terpisah. So yang ni Alang just pusingkan saja. Dan seterusnya yang ni, tak ada apa ni. So kalau tengok dekat sini, kotor ni. Jadi sebelum Alang pasang, kena bersihkanlah sini, bahagian sini. Dan juga bahagian bawah ni pun kena bersihkan sikit. Okay. Okay, bila nak bersihkan, Alang memang dah ready kan baldi tak ada air. Supaya air tak melimpah dekat bahagian bawah lantai ni. Kita tak ada air. Okey, sekarang ni Alang dah beli ni yang baru. So Alang pergi ke kedai bawa yang sampel ni So sampel ni sangat penting sebab apa? Okey, yang ni Alang akan explain bila Alang dah sampai rumah. Alright. Okey, sekarang ni Alang dah sampai dekat rumah. Okey, ni yang Alang akan explain lah sebab apa perlu bawa benda ni. Sebab dekat kedai dia ada banyak saiz tau yang ni. Dia ada banyak saiz. So yang Alang ada dekat rumah Alang memang standby yang ni. Sebab apa? Sebab apa bukan tak guna ni? Tengok eh. Nampak tak? Ni tinggi, yang ni rendah. Yang belah kiri ni rendah. Ni original. Okay. Yang ni dia kan. Okay. Yang ni tengok. Okay, tengok ini. Lebih kurang sama tak? Yang ni, yang belah kanan ni ada tinggi sedikit. Tapi okey lah, acceptable lagi. So yang kiri ni ada yang original, dia ada rendah sikit. Cuma yang beza dia, yang ni dia ada nipis sikit. Yang ni dia tebal sikit ori. Okay. So kalau yang ni, kalau tak okey juga, boleh potong sikit lah dia punya thread ni. Menggunakan gergaji besi. Okay. So yang ni Alang beli dengan harga RM9. Nama dia Stainless Steel Waste Forcing. Alright, so yang ni dah ready. Jomlah kita pasang. Okay guys, sebelum Alang terlupa. Okay, dah Alang beli ni. So kita tengok apa yang kita dapat. Okay, so bila kita beli akan dapat benda ni. Yang ni buka, tarik. Yang ni dekat sini nanti. So dia akan jadi macam ni. So yang ni dia macam ni. Okey, dia tak ada kasi getah kan yang ni. Oh, okey, ni ada getah. Template tu. Okey, dia getah yang ni. Ini bahagian bawah. So, yang ni bahagian atas. So, dia duduk macam ni. Yang ni kita akan ikat skru macam ni. Dia punya thread. Thread dia bahagian dalam. Okey, so bila ketatkan dengan kemas, yang ni letak benda ni. Alright, dah siap. So, nampak macam mudah. Tapi kita try dululah. Sama ada menjadi ataupun tidak. Okey, satu lagi info tambahan yang Alang tak bagi tahu. Kalau tengok dekat getah ni, dia ada satu yang ni, yang ada macam ni, alu ni, dan satu lagi the flat dia. So yang biasanya yang Alang buat, yang flat ni dekat dengan dia punya basement dia macam ni. So nanti kita akan ikat dia macam ni. Alright. So itu info tambahan. Terima kasih.
Okey, sekarang ni yang bawah dah settle. Yang getah ni pun dalam dah align kan dia supaya dalam keadaan yang yang terbaik lah. Okey, seterusnya kita akan pasang yang bahagian atas pula. Okey, kalau tengok ini. Tengok ini bersama eh, nampak tak? Yang bahagian kalau kalau kita kopik ni, okey, dah terbuka. Dia macam ni tadi kan. Atas ni mesti flat. Ah, nampak tak flat? So flat dengan flat. Yang bahagian bawah ni kena dekat sini. Alright. Okey, bila dah ready macam ni, and then kita tengok bahagian bawah pun dah ready, dah align, dah cantik. So kita boleh ketatkan ni. So ketatkan ni dengan menggunakan apa? So pusing kan, kalau tengok dekat dengan lebih dekat, dia ada macam selak ni. Okey, so selak tu kita pusing kan dia. Kalau ada screwdriver leper yang dia lebar, boleh masuk macam tu lebih mudah lah. So masukkan dengan kemas lah, kemas dan ketat. Okay, so dah ready yang ni. So tengok bahagian bawah pula. Okay, bahagian bawah ni pun dah ready, cantik. Tak ada air eh. So sekarang ni Alang akan try buka air. Tengok ada leak ataupun tak ada leak. Okey, sekarang ni air sedang buka. So monitor jap lebih kurang 1 minit. Okey, kalau tengok bahagian bawah tak ada leaking eh, alhamdulillah. So tengok bahagian atas macam mana Alang buat water test ni. Ha, macam ni Alang buat. Alang masukkan dia punya ini and then biarkan dia dia bertakung, nak tengok air keluar tak celah-celah ni, and then bahagian bawah. So macam tadi tengok tak ada yang kata apa? Tak ada yang leaking, tak ada air yang keluar dekat tepi-tepi. So bermaksud benda ni dah normal balik eh, dalam keadaan yang normal dan alhamdulillah tak ada leaking. So itu saja perkongsian daripada saya berkenaan dengan cara tukar sink waste, stainless steel sink waste. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq.